Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, untuk materi kali ini kita akan membahas bab pertama tentang pengetahuan dasar geografi. Jadi sebelum kalian belajar tentang geografi, harus kenalan dulu nih sama geografi. Geografi itu apa dan pelajarannya tuh seperti apa dan apa saja yang dibahas. Itu nanti akan kita bahas bareng-bareng ya. Pengertian geografi itu sendiri sebetulnya banyak ilmuwan yang sudah menyebutkan apa pengertian dari geografi. Definisi geografi ada di LKS. Silakan boleh dibuka di halaman 4. Di sana ada beberapa pengertian geografi mulai dari peneliti luar ataupun ilmuwan yang ada di Indonesia. Contohnya Ibu bacakan yang Daljuni Geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mengajarkan sosial atau ruang, ekologi, dan region atau wilayah. Jadi dalam hal ini si geografi ini bisa tentang fenomena sosial ataupun fenomena fisik. Nah, makanya ini secara umum geografi adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi. Fenomena yang ada di dalam bumi apa aja sih? Yang ada di permukaan bumi itu bisa fenomena kependudukan karena ada yang menempatinya kan kita sebagai manusia. Fenomena kependudukan, kemudian ada juga fenomena persebaran flora dan fauna itu juga termasuk. Ada juga yang berkaitan dengan fisik, fenomena iklim, cuaca dan lain-lain. Ini termasuk ke dalam Fisik geografi, kalau kependudukan, itu termasuk ke dalam sosial. Definisi geografi secara keseluruhan itu adalah, nah, di sini garis bawah ini ada persamaan dan perbedaan gejala alam. Jadi, kalau belajar geografi bukan hanya membahas tentang persamaannya saja, tapi perbedaan gejala alam. Jadi, di permukaan bumi ini gejala alam yang terjadi itu pasti berbeda-beda tiap wilayah dan tiap keruangannya. Selain perbedaan dan persamaan gejala alam, ini juga kaitannya dengan interaksi. Nah, garis bawahi lagi, interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Jadi, nggak ada kalau manusia doang nggak bisa kita hidup cuman sendiri. Pasti ada kaitannya dengan lingkungan kita, dengan manusia, dengan manusia, manusia, dengan alam, ataupun alam, dengan alam, adanya di mana adanya di dalam suatu keruangan atau wilayah tertentu. Ini definisi geografi secara umum. Next, kita bahas tentang objek studi geografi. Kalau kalian gini, kalau ngebahas tentang objek. Objek itu apa sih yang akan objek wisata, hmm. atau objek itu kan suatu yang ingin kita tuju ya? Hmm. Objek studi geografi, nah yang ditujukan dalam geografi ini apa saja? Ada dua objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material ini kaitannya dengan fenomena yang terjadi di permukaan bumi atau geosfer. Makanya kalau ingat objek material ingat-ingat dengan geosfer. Apa aja yang termasuk geosfer nanti akan kita jelaskan. Termasuk di slide ini ada tentang objek material litosfer. Litos, litos itu kulit bumi, fer itu lapisan. Litosfer lapisan kulit bumi itu yang termasuk objek material atau geosfer. Lalu geosfer yang lainnya ada lapisan udara atau atmosfer, atmo dan Lapisan udara ini membahas tentang nantinya nyambungnya kemana. Pernah belajar di SMP tentang lapisan atmosfer, nanti kaitannya dengan Ozon kemudian ada lapisan troposfer, ada mesosfer sampai ke bagian luar angkasa. Lalu, ada juga objek material hidrosfer. Hidrosfer ini kaitannya dengan air, bisa air permukaan, bisa air laut. Air laut juga zona laut dibagi-bagi lagi menjadi beberapa. Kemudian air permukaan juga dibagi lagi air darat. Air darat ini ada danau, sungai, rawa dan lain-lain. Lalu ada lapisan kehidupan flora dan fauna biosfer bio makhluk hidup ya kaitannya. Nah, di sini dibahas tentang kehidupan flora dan fauna, konservasinya, persebarannya. Keanekaragaman hayati dan lainnya, selain ngebahas tentang fisik, geografi, di geografi kan tadi ada sosial nih. Objek material yang berkaitan dengan sosial ini ada antroposfer, kaitannya dengan kehidupan manusia, bisa budayanya, bisa sosial ekonominya. Di sini digambar ada pertukaran barang antar barter ya. Ada juga yang namanya objek formal keruangan. Keruangan itu mengkaji fenomena geosfer dengan menganalisis seluruh fenomena geosfer pada satu ruang tertentu. Contoh, kalau misalnya ada fenomena laut, kaitannya dengan kependudukan apa? E, laut kaitannya dengan mata pencaharian penduduk misalnya Biasanya kalau daerah pantai penduduknya mata pencariannya adalah nelayan gitu jadi menyesuaikan antara kegiatan manusia dengan alam yang ditempatinya itu yang disebut dengan keruangan tadi jadi ada keterkaitan antara fenomena geosfer, dan apa yang terjadi di wilayah tersebut? Ada juga tentang lingkungan. Kalau tadi, keruangan ini tentang lingkungan kaitannya dengan komponen biotik dan abiotik. Biotik itu makhluk hidup, abiotik itu yang tidak hidup. Biotik itu kaitannya dengan manusia, hewan, tumbuhan. Kalau abiotik, matahari. Tanah, iklim, itu. muka bumi, relief, atau biotik. Jadi, semua yang ada di wilayah tersebut di lingkungan tersebut saling berkaitan antara flora fauna yang ditempati dengan iklim yang ada di wilayah tersebut, misalnya. Lalu selanjutnya ada objek formal kewilayahan. Ini mempelajari persamaan dan perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lain. Kalau kita main ke suatu tempat, tidak semua iklimnya sama kan? Misalnya kita main ke wilayah gurun. Itu akan berbeda dengan main di wilayah tropis ataupun savana ataupun kutub. Pasti jelas berbeda. Nah, persamaan dan perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lain dengan karakter khas dari suatu wilayah tersebut disebutnya objek kewilayahan. Next, masuk ke ruang lingkup geografi. Kalau tadi kita bicara tentang objek, objek itu ada objek material, ada objek formal. Material itu kaitannya sama geosfer, Kalau formal itu yang tadi keruangan, kewilayahan, kelingkungan. Sekarang kita masuk ke ruang lingkup geografi. Emang di dalam geografi itu ada apa aja sih? Ngapain aja sih? Nah, di sini dipelajari. Yang pertama, ada persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi. Makanya ruang lingkup geografi itu kaitannya dengan persebaran. Sebaran flora fauna, Sebaran barang tambang di Indonesia, sebaran gunung api, pasti kaitannya dengan sebaran, baik secara fisik ataupun sosial. Lalu, yang kedua, ada interaksi manusia dengan lingkungan fisik antara kita dengan lingkungan pasti berkaitan. Cara kita hidup atau bertahan di suatu wilayah itu pasti punya kekhasannya masing-masing. Mulai dari mata pencarian yang berbeda, itu juga bisa tergantung dari alamnya. Kita yang tergantung kepada alam sekitar. Tuh. Dan alam diolahnya oleh manusia. Lalu yang ketiga, ada kajian terhadap wilayah atau region. Region itu wilayah ya. Jadi kita mengkaji suatu hubungan antara manusia dengan lingkungannya kemudian dikaji ini kaitannya dengan ruang lingkup geografi. Penelitian tentang kewilayahan, keruangan, pemetaan dan ini adalah diagram cabang-cabang ilmu geografi. Bisa kelihatan ya? Ada geografi fisik, ada geografi teknis, geografi regional dan geografi manusia. Dari geografi fisik ini, ada cabang lagi ke biogeografi. Biogeografi itu kaitannya dengan persebaran flora dan fauna, kemudian hidrologi. Hidrologi ini air, air permukaan darat, air darat, atau air laut. Lalu ada klimatologi, kaitannya dengan iklim, cuaca, curah hujan. Lalu ada geologi. Geologi ini kaitannya dengan batuan, tanah. Jadi ternyata geografi ini luas ya. Nah, terus ada geografi manusia, ada geografi kependudukan, ada geografi ekonomi, bahkan ada yang. Lalu ada geografi teknis, ini ada penginderaan, jauh, satelit kaitannya dengan satelit, kemudian pemetaan. Ada juga SIG, Sistem Informasi Geografis. Pasti kalian masih bingung-bingung ya tentang istilah ini. Nanti akan Ibu jelaskan secara bertahap ya tentang penginderaan jauh itu apa, kemudian SIG apa nanti dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Lalu ada geografi regional, kaitannya dengan wilayah ini, jadi cabang-cabang ilmu geografi ini sangat luas dan sangat banyak. Kalau kalian mau ngomongin tentang peta ada dalam geo. Kemudian flora fauna air, semua yang ada di permukaan bumi ini selalu berkaitan dengan ilmu geografi. Bahkan ketika kalian berjalan dari rumah menuju sekolah itu juga kaitannya dengan konsep. Nanti di pertemuan selanjutnya akan membahas tentang konsep geografi. Sekian untuk pertemuan kali ini, silahkan kalian boleh belajar dari sumber lain, bisa dari Ruang Guru, bisa dari Youtube, Zenius, dan masih banyak lagi ya. Jadi, kembangkan keilmuan geografi oleh kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.